Nama saya Jamil Azaman bin Razak, Ketua Kampung ataupun pengerusi MPKK, Majlis Pengurusan Kampung, Kampung Sungai Kertas. Duduk di sini dekat 40 tahun. Kalau kita ikutkan, sungai ini adalah warisan turun-kemurun. Jadi kita kena jaga, dan kepentingan kepada semua ialah sumber air. Jika kita tak jaga sumber air ini, ia akan berlaku pencemaran dan tidak boleh guna disebabkan oleh kelalaian atau sikap manusia yang tidak menghargai sungai itu adalah penting. Pentingnya penglibatan agensi dalam program-program cintai sungai ini adalah untuk menghargai atau membersih sungai ini bersama-sama agensi. Kalau kampungnya tidak mampu untuk kita mencapai satu kualiti sungai yang baik. Kalau kita tengok di dalam mana-mana program gotong royong ke program apa-apa pun, penglibatan masyarakat tu kurang. Kalau kita tengok, selagi tak kena kan mereka, selagi itulah mereka tidak ingin bersama-sama menyertai program-program gotong royong macam ni. Di sini saya ambil kesempatan ingin mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada agensi-agensi yang terlibat, terutamanya Pejabat Menteri Besar, Pejabat ADUN, Ketua-Ketua Kampung, Majlis MPKK dalam daerah Gombak, agensi JPS, JKR, MPS. Dengan kerjasama Riverfly yang telah menjalankan program-program bersama dengan agensi-agensi di Sungai Batu ini. Impian saya terhadap Sungai Batu ini amat besar. Yang pertama, dulunya memang sayalah hidupan di sini, mandi di sini, segala-galanya di sini. Jadi impian saya nak menjadi seperti dulu, airnya bersih, jernih, supaya masyarakat dapat bersama-sama dengan kita untuk merealisasikan impian kita bahawa sungai kita akan menjadikan lebih baik. Saya rakan Sungai Batu.